kembali di Basnas TV. Badan Amil Zakat Nasional membantu korban kecelakaan di Cikidang Sukabumi melalui tim layanan aktif Basnas. Kecelakaan disebabkan karena bus wisata karyawan salah satu perusahaan motor jatuh ke jurang di turunan letter S Kampung Bantar Selang, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Kecelakaan lalu lintas bus wisata yang mengangkut karyawan perusahaan motor dari beberapa kantor cabang showroom di Tanjakan Letter S Kecamatan Cikidang Sukabumi mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Dari informasi terbaru, korban meninggal dunia sudah berjumlah 20 orang lebih. Tim layanan aktif Basnas juga turut membantu proses pengantaran beberapa korban menuju rumah sakit, rumah duka, dan pemakaman.